buka sejarah, pernah ada riwayat seorang anak yang hidup sebatang kara. Dalam kata-kata sebatang kara itu bahasa Indonesia, bahasa kita kampung, bahasa handel ini saurangan. Cakainya kanak-kanak tuh yatim piatu. Karenanya sudah tua lalu disebut sebatang kara. Yang namanya yatim piatu itu ngerti kita berataan. Umanya mati, bapaknya mampus. Tuh yatim piatu. Bila umanya aja nang mati, bapaknya hidupan tuh anak duyo. Iyalah kira-kira. Seorang laki-laki dalam keadaan miskin harta, miskin keluarga. Di mapana miskin harta, miskin keluarga? Jangankan kayak orang beasian gedung rumah mewah, gubuk pun tiada. Sian deh lo. Miskin pulang harta, miskin keluarga. Artinya jangankan bakuitan bapak bapak dan sanak sapupu kaja kadada lagi. Itu ngarannya miskin harta, miskin keluarga. Jenis kelamin laki-laki diberi nama awal dari orang tuhannya ialah Muhammad Muslim. Islam bedahulu ngaran. Ada ni kada ngaran neraka bedahulu. Utuh jahanam ngaran. Han dalam segi ngarannya kada baik dia beulah. Jadi ngaran ni kita handaknya bagus-bagus diulah. Karena ngaran tu bukan sekadar diketahui wilayah gembur. Ngaran ini bukan sekadar diketahui di bangku sekolah. Ngaran itu akan terpanggil nanti di alam masyar, ditulis di luh mahpus. Makanya gelar itu kita jangan hakun disinggahi di dunia di gelar orang. Ini gelar yang utuh tadung hakun. Tuh tadung jurang belangak kepala no. Di luh mahpus ngaran Muhammad di dunia utuh tadung. Kayaknya malaikat Azrail mau lupur cabut nyawa. Bujung orang nak mati. Jadi ngaran tu nak bujur aja nakun. Sesuai lawan ngaran Muhammad Muslim ni walaupun orangnya susah, miskin, tanpa keluarga, tapi dihormati dalam lingkungan. Namun keadaan Muslim sebatang kara, ditambah Allah lagi satu ujian. Jadi manusia ini banyak pay ujiannya. Muslim dalam keadaan cacat. Napa arti cacat? Anggota tujuh ini kurang. Kurang. Mata sebelah kiri buta, mata yang kanan picak. Sama matanya buta bin picak. Makanya kita nih kadang-kadang dalam anggota tujuh nih aja kada pandai sudah mensyukuri. Banyak sudah nak kada bisa mensyukuri. Padahal kita anggota tujuh nih penting bersyukur kepada Allah. Coba satu haja kurang kita sulit dalam bekerja. Kita diberi Allah sudah mata dua. Hendaknya bersyukur mata dua diberi Allah dapat melihat. Gunakan mata di jalan kebaikan. Mata melihat kita. Syukur apa tidak? Hah, narana itu anak picak gitu tuh. Coba mata kita kada melihat. Kayak apa melihat film Ariel lawan Luna? Kita diberi Allah lagi telinga dua. Dapat mendengar. Syukur apa tidak? Coba kalau telinga kita budak. Coba kalau telinga kita tuli. Kayak apa mendengar lagu Kiong Racun? Kemudian kita tangan bisa mengambil, tangan bisa menggambai, tangan bisa menggapai, tangan bisa melimbai. Syukur apa tidak? Coba kalau tangan kita lama, kayak apa kita? Nah, kayak apa? Diberi Allah lagi kita kekuatan kaki bisa melangkah, syukur apa tidak? Iya, atau berataan syukuri coba melumpuh. Kayak apa anda kapahumaan? Kayak apa anda main bal?
Kayak apa nak ke pasar? Kayak apa? Kayak apa? Terakhir anggota tujuh itu satukan nikmatan surga dunia diberi Tuhan masing-masing antar laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dahulu. No. Ui kapal no. Menjemput Ariel kah? Sudah bulan dahulon bulik di sangata apa eh? Di atar orang bapak sawat nih kelandasan nih. Umay ya Allah juga kada habis ruku sabila sampai. Cakap panitia tuh munjuk duitnya kun bu makan ulun. Ini penting juga kita syukuri kepada Allah. No. Yang sudah diberikan Allah satu kenikmatan, gunakan sebaik-baiknya. Ini kada mantang-mantang. Kemana tetamu? No. Kapal 18 kepembetuan salah menggunakan kejalan tul nah sewasa kok bah iya nah barangnya nah gunakan sebaik-baiknya coba yang satu ini kurang 14 buah pian baisian apansa. Kada ada harapan bibinian manaksir. Ampun pacang. Gunakan sebaik-baiknya. Ini nikmat tuh aja nyar ulun sambatakan. Bibinian juga diberi Allah satu itu ke surga dunia. Jangan kelihatan kamera noh. Lo kemana lihat nih deh kamera? Syukur apa tidak? Nenang, apa lah kakak nak? Orang udah ngerakan namanan disyukuri dulu. Allah kakak nak. Biar rupa ikam dengan secantik Niki Ardila. Nenek kadada. Pray. Ulun jujur palah bini ulun tuh kada baik kada cuma no mambabam barangnya ulun sayangi ya kita lanjut melihat sejarah Muhammad Muslim. Mata yang buta Allah beri satu kenikmatan. Han Pak. Jadi mata nang buta ini jangan pian anggap buta segala-galanya jangan. Karena orang picak tuh memang mata aja nang buta hatinya tuh tajam. Makanya Bu Ai mata hati ini lebih tajam daripada mata yang telanjang. Ulun beri contoh. Kalau mata nang telanjang nih batas dinding aja kada melihat lagi di sebelah coba kalau mata hati. Bini kita misalnya tulak di KW. Bini kita. Kita digambut nih jam masih. Orangnya di Arab. Enam lapis cawat di Arab tetap kita melihat. Mohon mata hati. No kami itu ada bahari. Orangnya mati bang udah. Ngarannya Igul. Igul tuh lalakian gawian menyadap pai maulah gula hanau tuh. Pijak orangnya. Kadang-kadang kita nambah mata nih kada melihat bawah hanau tuh belangan. Karena rambaknya daun. Inya nampi jak tahu hanau tuh belangan. Sanggup menyigai saurang mandak sigai. Pijak orangnya. Naiki ke atas saurang. Membersih langannya tuh saurang. Menghual saurang. Meretak langannya tuh saurang. Mana naik laangnya seorang, maulur laang tu seorang, menjarang laang seorang, manggula seorang, berjual gulanya seorang, duitnya dibawanya babini seorang aja pulang. Picak aja orangnya mata. Nah, hendak lenak kawaloh tetap.
Jadi apa satu keistimewaan diberi Tuhan ini Muhammad Muslim yang buta? Satu kelebihan diberi Allah khatam dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah ini hebatnya orang bijak. Orangnya bermetak ada, cuma Quran ini hafal. Kita nih kadang-kadang mata mancarunong, keduanya bismillah aja kada hafal. Oh antono kami di Jakarta. Sambat di berapa yang tak tahu. Luar biasa. Menjadi guru membaca Quran di wilayah Irak. Itu satu kelebihan tuh diberi Tuhan. Kita nih kadang-kadang menyadari aja, umai aku nih beli lewasan susah. Ayahku beli lewasan bahuma mengarunin di orang. Waya apakah aku nih sugi? Waya apakah aku beli kini nyaman? Ya Allah ya Tuhanku. Ya Tuhanku ya Allah. Inya mau meminta ya Allah ya Allah. Jalan liuk-liuk bahira aja kada bebasuh. Maulah kabul doa. Orang tuh bila hendak minta lawan Tuhan tuh baistinja, baudo, sembahyang istihara kalau bisa apalagi tahajud. Nih bulik di hutan, ya Allah ya Tuhanku. Burit masih aja tahi di burit. Nyemau kabur. Satu kelebihan diberi Allah. Kita nih kadang-kadang menyadari aja, oh aku nih susah. Ada kelebihannya kita nang susah tuh. Dirupakah cantik, syukuri hal lagi dingin. Oh kadang-kadang rupa kada baik, cuma satria ib anam di rumah. Syukuri juga diberi Tuhan tuh harta dalam kelebihan. Berta kada aku nih rupa kada baik, tapi burit kenal pada orang. Nah diburit tuh barang, syukuri juga. Begitulah riwayatnya Muhammad Muslim yang buta. Tempat tinggal Muslim di mana tempat-tempat ibadah. Nah itu tanda orang beriman dah. Guringnya dilanggar. Kadang guring di masjid. Itu suatu tanda menunjukkan tuh orang tuh beriman. Ada nih kadang guring di terminal. Guring di gardu. Butul gajah di tangan. Terungkaplah sejarah Muhammad Muslim di waktu tidur guring di dalam masjid Irak. Muslim tuhnya guring kak ada kata tatap begicing mata, tatap tangan tuh nah bahar mencari napakah tak kacak lawan cangkir. Ah napa aja Muslim masa panas nyak ada melihat dicu mau beratnya tak buat muha nginum. Napa nenek kopi ka teh kan nenek? Teh ka tuhaan nenek, teh ka inci, kopi ka inciran. Teh selo ketahuan dok. Cuma dinginnya kopi. Wan daripada pembakaran menghormati ulun. Besokan maulah kopi malam menyorong. Muslim handak goreng maano karoko. Bersandaran Muslim nyaman bantal di belakang baroko. Di saat antara guring lawan bangun seakan-akan mimpilah bagi Muslim. Datang wanita yang bersangatan cantik luar biasa. Memakai pakaian yang serba pas. Artinya serba hendap. Rokno. Singlet. Serba hendap. Rambut hendap. Gulu hendap. Pun panjang angsa nere. Oh maka anak kada ngerti. Sambil memberi salam suara yang begitu lembut. Assalamualaikum.
Pada dasarnya bila orang tuh bunga suara lu bagus ya. Liati orangnya nang kada samparaka. Nah, mana awak hirang kuringan nah pulang. Tuh suara bunyi ini pilit. Assalamualaikum, jurang belikum salam. Ya. Sesuai lawan keadaan. Waalaikumsalam. Siapa kau? Seakan-akan mimpilah bagi bercanda bagi muslim. Siapa kau? Lailatul Qibti ya? Siapa? Lailatul Qibti ya? Oh, Lailatul Qibti ya? Ah iya sih. Apa maksudmu? Boleh kau duduk di sampingmu? Boleh dong. Duduk kiptiah perasaan muslim. Mangga piti berait bahu lawan gulu. Mun pacul mati nere. Maka ada mengerti aja masih. Perasaan muslim tu asa bepandir tu pang mimpi kiptiah. Apa maksud dan tujuan menemuiku kesini? Muslim, kalau ku boleh jujur berkata di hadapanmu, aku ku sayang kamu. Wah, namanya besi misan itu. Wow, iya. Bila besi misan ini anam tak urung sayangnya aja. Aku sayang kamu. Gitu ya. Apa kau tidak memandang aku dengan sebelah mata? Aku sudah kada bermata. Jar Kiptia muslim. Percayalah apa yang kulidahkan itulah yang turun dari hati kecilku. Ku jujur. Datangkanlah besok dirimu ke pangkuan orang tuaku. Ku siap menjadikan kau sebagai suamiku. Muslim, izinkanlah aku mendekapmu. Jangan nanya. Perasaan muslim itu berdekapan, berpelukan, berukuan. Di saat berdekapan berpelukan mendadak mimpi hilang. Sadar muslim takajud. Astagfirullahaladzim. Wan bagusnya ucapan Om Baiman kayak itu bila takajud. Ini bila takajud palir. Pintu nih sambar. Enggak ada pacang jadi pahala tuh jadi kenyamanan wara. Astagfirullahaladzim. Kiptia. Kiptia. Kiap tak aroko. Cup kamu untung. Kada, kada. Kiptia. Di mana kau Kiptia? Kiptia. Tuh tuh nang kada turun di rumah masih takajud wara karampukan pulang sakonya. Nah mencari di mana kau Kiptia, di mana kau Kiptia, siap pulang tak ke banyu. Gara-gara tangan bahar kadada juga dicari timbullah kesadaran. Pusut muha bau pupur. Cium lengan bau parfum. Isyap ruku bakukus. Mimpi apa kenyataan? Mimpi apa kenyataan? Mimpi apa kenyataan? Mimpi ke aku? Kiptia,
kada mau guring lagi basandar muslim. Seakan-akan suara Kiptiah masih tergiang di lubang telinganya. Seakan-akan nampaklah wajah Kiptiah terlihat dalam mata hatinya. Kiptiah, ku jujur, di mana kau? Di mana kau? Di mana kau? Nah, bahar pulang, cap tak standar. Nah, musuh-musuh, kau di mana, Kipti? Waktu terus berjalan. Setengah lima bangun kaum di rumah. Lihat jam parak pukul lima. Astagfirullah, dia kaum. Di mana muslim ini bermalam? Kada di masjid sih aku nah. Kada ada dengar batahrim. Allah, jadi ini kaum saurang nang kaum. Apa berharap muslim? Kada aja kaum pak wah rajin pak muslim depang. Nang batahrim, nang azan, imam. Aku mah ada nang bersihnya aja ya kaum. Dasar kaum tuh hari Jumatnya tuh pang menanai duit lagi. Tuh jadi mini bojong tak kaya orang kaina. Musa orang balingkon subuh. Mandi kulir aja kaum. Makanya jadi mini anak nak kain tuh terus. Seorang aja kaum masa dia kok. Udah belain aja guring. Cukup kakak lambuku. Usuruh kalahin bebulik pulang kakak lambuku. Udah keluar cukup kakak lambuku. Cukup kumasuk akan aja kaum. Kan kaum juga bungulnya cabur kaum kandil mandi nawa itu warahin ya kaum iya dah yang penting biasa seikungan ya kaum keluar no bakal lumbunan pulang tulah ke masjid. Adakah muslimnya? Adakah muslimnya? Dibuka masjid cakarnya muslim mau ungut beruku. Lem, kada mendengarkah jam dinding berbunyi menunjukkan sudah setengah lima lewat? Mun pajang kada melihat kali nyatanya kada melihat. Jadi ya kaum kada mendengarkah jam dinding, makanya aring buian kaum. Jam dinding tu bedanya jam lima sekali aja berbunyi. Tang. Masih kira kenal bawa. Kada mendengar kalim jam dinding babungi. Tuh cak ikam melihat pahar jarum jam toh. Kada ke mahar kata atas tuh jam muslim dia kena dibawa gini kata hahar. Parak da pukul lima betahrim. Tunda kawa kaya. Yalah sariawan kah? Kada sakit gigi. Bukan. Napa? Nepe kah? Kaimbah ya kaum nenek. Babungi jam lima. Lim, ayo pang azan. Ulun kada cara kada kawa kaya ulun cuma empat baca ma'ah aja. Allahu Akbar, aku lenang bang pacangan. Tak paksa aja muslim kada siapa-apa nenek. Allahu Akbar. Lakbar. Jakam. Tak balik bajanak orang guring. Asa dinyinyakan kau bang. Turun anak ke masjid kita balik guring biasa. Selesai ajan basar sembahyang sunat. Bauduk jua muslim sembahyang sunat. Selesai suruh ikamah. Pian haja. Mana palim? Nepegah. Selesai ikamah kaum suruh imam. Kada mau pulang. Astagfirullah. Gering kalim napakah? Nepegah. Imbah sampai yang subuh gawe di kaum. Kita nginum ke warung jalim lah. Lun dendak nginum. Kita mencari nasi kuning. Lun dendak nasi kuning. Hendak berokok. Iya, jaman. Makan kada muslim sampai mulai malam dan nginum kada berokok aja. Boleh kaum? Hampir jam satu waktu Johor sampai tolak pulang kaum masjid. Lihati muslim ada aja sekenya masih aja beruku.
Nah, jakau mah mabuk ke Cibungul nenek. Lim. Napa? Nih. Para pukul satu udah. Azan. Lu ndak syarat kada. Ya Allah ya Rasulullah. Aku lima kada mengerti lu ikam ni. Kada mengerti barana ya pian. Oh, mah aja kaum bungulnya muslim ini. Oh, cak besar bungul tu melapun ni. Tumper. Bang pulang kaum. Imbas sama yang juhur bisa pulang li kaum. Ikam lima baik bapak dah jujur. Aku lima sayang awan ikam ni. Sayang aja kak muslim di masjid Mahrago. Ikam lima bapak dah. Mudahan ku kau membantu. Betukan dah kaum. Bapak dah lima bujur-bujur. Mun ulun bapak dah kira-kira pian bisalah menyelesaikan persoalan. Munnya kada berat ha? Macam urusan tangkap polisi ini pembekal. Udah tahu lah. Bagerang. Ulun kaya handak babini. Astagfirullahaladzim. Lambat bapak dah lima. Namana. Nah rajin baju aja gong bakar. Lain. Namana. Nah bapun sel di muka sini. Tuk kuliah orangnya bungulai masih. Lain. Namana. Sampai tiakan yang sesuai lawan muslim. Nambah anak anam. Nambah lu 12 tahun. Adakah? Nambah lu area kada siapa ampunnya. Ayo panglim. Pian taholah kai. Di wilayah kita ni nambangaran Nur Lailatul Qibtiyah. Astaghfirullahalazim. Ikam ni lima bukan apakah? Mun dihendaki ikam Nur Lailatul Qibtiyah kada lebih lima laksana burung punggu merindukan bulan. Jauh bedanya antara ikam lawan inya. Sukar diperaratkan emas dengan loyang, benang dengan sutra. Tak mungkin ditanam benih berbuah delima. Dia keluarga kaya, kita orang termiskin di dunia. Hamdan Atiti judulnya. Kada ulun yakin kada papa. Pian tahulah kai rahasia Tuhan nanti gitu. Apa gerang? Pertama rezeki. Tidak tahu siapapun itu Allah yang mengatur. Yang kedua jodoh. Kalau Tuhan sudah menghendaki, siapapun pasti tidak bisa mendapatkannya. Yang ketiga maut. Apapun pangkatnya, berapapun banyak kekayaannya, kalau sudah sampai ajalnya, kada tahu kita kaya. Tahulah pian kalau jodoh ulun sampai. Nah, benar juga ya. Jadi ikam mun handak banget lunur latul kipnya tuh adalah duitnya. Kada ada apa? Nah, bungulnya. Orang babini itu berduit bungulai. Aku iya aja umay Allah atas sandaan pahumaan di pasar Selasa toh. Ikam ini namanya pijak berduit kada ada. Kiptiah nang sugih itu diramal pulang. Ikam tahulah nang ngisahkan. Kiptiah itu kada puluh lagi nah handak ratusan sudah laki-laki nama datang. Mun ikam mahandak sako umay lau tak banget pada nelain sako. Nah laku mengisahkan. Kalau nang berharta ni jen, nambah ninja ir-ir. Nambah ninja ur-ur. Nambah kijang kapsul, kijang budrik. Sidan timur, sidan barat. Sidan barat, iya nambah tunjul tu menghidupi. Adakah nambah sidan barat sini? Sabarataan ditolaknya. Bubuhan bus ni kan ada kisah lagi. Bus rumput patimah. Suah bapara pre bus batu bara busnya Jepang baranya orang ditolaknya juga mohon ikam ini saku mau pang nah jadi ikam ini karas banget taparakan maksud ikam ini apa ulun disuruhnya kayak berdatang Allahu Akbar
kabilainya menyuruh berdatang malam tadi. Ya Allah, di mana ikan pertemuannya? Inya datang ke masjid nih. Maka masjid kok kunci, jendela kok sundok, jalan mananya masuk? Dalam mimpi, bungulannya ya kawan. Mimpi itu setan, mimpi itu setan. Kaum ini bakal amin dua juga. Bila siang membicar, malam bendro. Sampai aja kaum ke papal 18 itu juga. Mimpi itu setan ya kaum. Tapi kayak Ebian bila hendak membuktikan, coba cium lengan ulun. Ada mandi belum muslim? Pahur bau parfum. Astagfirullah. Itulah buktinya kami berdekapan malam tadi. Wow. Di masjid kita libaraga ble. Itulah dalam mimpi. Banyak. Mimpi hajurak setan. Terserah pian kai bila pian kada hakun mandatangakan ulun kada kecewa, cuma ulun keluar dari Irak. Kemana ikam? Ulun membawa nasib kemanapun terserah ulun. Untuk apa aku tinggal kalau hanya hidup menderita di tempat ini? Imbaham ya kaum. Datangakan nyata ditulak orang. Kada didatangakan lari. Siapa di masjid nama ragu lagi? Ya kaum nambahi aku pikiran kada karuan ini ya kaum. Yang mana tanaman belum tuntung ini. Orang mau ubah tapi ada. Ini pulang menambahi. Baik barokah nah ya kaum. Diparaakan nyata dah keterima orang. Kada didatangkan lari muslim. Kayak ini halim lah. Mun aku bertawakal ikam aku nda berjanji. Diterima atau kada ikam tetap jangan kemana-mana. Inggih ulun kada apa-apa. Masalah judul tu Tuhan mana. No sadar si bungol nene. Hadangi ha. Santak di kaum silawar. Santak bedulu. Tahu dah pecah-pecah buka dah. Susubelehan pacul capal tajak ke pinggang, susubelehan mencungkring di pinggang. Ada nama lihat, oh itu jurang kaum bakaris ya, kelahi mau mendengar kaum capal bungule ya kaum, gigi palsu pacul di kaum berdulu buat ke kantong. Tahu pada pejang buka dah. Nah mai ke rumah jalan dua ini jalan timbok ambil berokok ya. Ada sampai ke belakang rumah mikirakan kaum, katok di dapur, katok di luar, katok di dapur, katok di luar, katok di dapur, katok di luar, katok di dapur babu, katok di luar lo ada orang mau ngot berokok, mikirakan katokan aja pulang. Kebetulan pas mamanya Kiptiah turun dari belakang rumah, ada satu keperluan. Takajud melihat kaum maungut. Astagfirullah. Napa kaum? Pacang bepintaan wakaf kah? Lu kaya pacang sapra amal. Kada. Napa? Membagi suar kipa ya? Kada juga. Napa? Aku ada sedikit keperluan. Ai, ikam nini iyakah umamanya Nur Lailatul Kiptiah? Pas banget. Ini nah keluar di sini nah. Kiptiah tuh nah jalan sini nah. Nah kamera nah nah. Imba apa napati kaum teh? Kumpat batakun lah. Cakan dahulu tuh mai orang kaya tuh mama kaya onta lawan kuda bahari itu kendaraan. Cakah kita umpamakan wayahin ya pula motor nang serba mewah. Motor nang 6 buah di halaman tuh dipian semuaan kada. Ini kami dalam gorong si subulah tuh. Orang badatang lawan anakku. Hari-hari ke rumah datangan. 4-5 kilo gula sehari.
Malayane diurangnya. Nah nyar burik terak poso teh terak gula burik matarakan. Nyar saposo pulang. Malayani urang datang aja. Tiar gabinnya di pabrik gabin di belakang rame tajak. Daripada pecang manukar tarus baik mulah pabriknya seorang. Alah papagun menyambat juga lo kok. Imba pang jakau ada mau belaki aku hiran banget anakku tutup. Pernah hendak bubuhan bus madakan. Bus hulu bus hilir sehari. Bus juga tutup. Nah jakau kayak apa juga seandainya aku pada bepandirin anakku datang akan ada bapak. Aku kau main masalah minantu ini kada memilih, kada mencari nang kaya aku penting sugi. Nah jaka om iam dan nah kau maninggi pulang nyantak silawar. Kacang dalam banyu dihandir masih. Kacang kacaburan depan jaka om ini. Siapa kau menapa yang dipandirakan ini kada apa-apa mun aku asa katuju tindak madakan anak. Sambat kada apa-apa. Nambah kawit ba nambah gawe di kantor kuat tuh lah. Lain namana nang guru olahraga tah lain nanti nang wakil di bank bere lanjut sampai nang suginya terus lain terus nang beisian pesawat anam lain namana kau melaksin aku nih perlu nampai kamu bilang aib tahulah nang rajin membaca Quran di atas kuburan han nang rajin 3 hari 3 malam han. Aib namana tuh? Uma lagi baca talakin pan? Uma namana tuh? Nang harajin memandai mayat tuh leh. Lain uma namana? Ika meluku kaum. Takari aku ya kaum aku tampar na. Kaumnya wani banget juga. Orang ya kaum pandir nambai. Sya orang pan kaumnya lambat banget. Uma jangan narajin imam kipayahan. Mana jadi hatib di masjid harajin pas? Mana harajin bang soboh? Sambarlah kau main mana? Umat muslim nampi cakan, mabungonya kaum menghina kami. Siap betul, pang melacung kaum, pang kada talinga, beluang sebelahan talinga. Haharli kaum untung kada hilang gigi. San kaum tak dipai bebulik kaum cari tahar kakan i ada di kantong ya kaum tok topo tokun pulang karena kepala bincul di kepala bincolnya ganal pada kepala kemana mana hukah terus kaum lagi sampai ke masjid kaum naik ke masjid bunyi hayam uyuh. Sangkan muslim nang hari ini hirangan naik. Nah muslim bahar asbak nama nukun. Cap tak kacangkir kopi. Beh sayangannya ditukunakan aja muslim. Aku limena. Pana betul tukun dia aku pulang. Nih. Akai inggi. Kayak apa? Sudah kau pada hakan aja bungule. Nih nak aku ya ada beluang telinga susu belahan. Jom muslimun kada beluang tuli baik ya kaum. Hanya kaum sadar. Mambang be. Iya palsu pacul. Ngak. Napa kaum ni mabuk? Mambang. Biar pasang iya palsu mabuk kada ya kaum. Hanlem, besabar lah ikam lah kayak apa gerang kisahnya. Hanya lem aku sambat ngaran ikam, udah ada gungguran pingkalong. Nah bincul masih ya, kena pada kepala. Kepalanya dimenangkan ya kena ini. Sabar lah, kada ada jawaban muslim. Beli kaum, kenangan takkan lepas akan Nur Lailatul Qibtiyah. Seakan-akan sudah tersimpan dalam memori hatinya. Qibtiyah. Kurilah mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Di mana kau Qibtiyah? Berdiri. Berduduk. Berdiri.
beruku. Tak terasa waktu berjalan, kita ungkap kembali riwayat jam 11 malam. Muslim diberikan Allah suatu pertolongan. Di waktu Muslim antara bangun lawan goreng pulang datang seakan-akan mimpi suara Muhammad Muslim. Hantu nah. Di mana nayar mati ini ada? Muslim. Lain bah hantu juga enak. Ayo hantu eta guk aku nih. Apa juga nasib sial. Mana sendiri saurangan kuitan matian da picak ka pulang. Sekali aku berdatang dihina orang. Ayo hantu eta guk aku nih. Nara aku baru kuni taguk nah. Man hangit paparutan lo. La tahzaninallaha ma'ana. Ay, hantu tahu di Quran. Muslim nih hafal Quran. Tahulun artinya, jangan kamu bersusah hati, Allah beserta kita. Ya Allah, hantu tahu di Quran. Muslim. Nah, siapa mendak ngaranku bungulnya? Muslim, nyaknya banget. Aku peganglah tanganmu di kakiku. Imbaham. Kada baca kon utam parndin. Nah, bahar mencari landa orang. Cop-cop kamu untung. Bepingkot Muslim. Pegang dengan erat. Noh. Pejamkan matamu. Sarik Muslim. Aku bicak tadi hulu aja Muslim. Dalam sejarah kadada mencatat paingaran nama membawa itu apakah Jibril atau orang-orang wali atau buhan angling derma habis itu tarabang itu udah tahu. Diangkatnya Muslim dari kota Irak, dibawanya ke kota Palestina, dimasukkannya ke dalam Masjid Al-Aqsa. Jarak Palestina lawan Irak tumai kalau perjalanan naik kuda 6 bulan. Kalau jalan unta 8 bulan. Kalau kita jalan kaki memerlukan waktu 10 bulan. Bila bertingkau 2 tahun. Tergantung perjalanan tetap. Mendadak Muslim dari Irak ke Palestina kada merasa di mana-mana lagi asarawan. Di manakah aku ini? Cuma aku serahkan padamu ya Allah. Berilah kebaikan untukku. Mendadak pulang waktu sampai tengah 5 datang kaum Palestina. Buka masjid maungot Muslim. Kau menampaki bujang ke belu kaya kau. Si buta dari gua hantu. Hana bukah kau membulik teranjak kawan. Nampang kau pada jadi kau berakutan. Uya kau pada takutan pak. Nampang bukah. Tuh 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 tuh. Nama itu tuh. Kenapa? Si buta dari gua hantu. Umak kau menakutannya. Urangnya boleh. Nah pijak, urang pijak. Napa takutan? Masih kirku kunci. Jendela ku sunduk. Di atas patah karapat. Jerman nebak aja. Ada hantu lah. Kita datangnya berdua mati-matian. Bila ikan mati ya kaum aku jangan. Wan kaum juga. Para kili kaum. Cak, cak. Cak. Oi cak, aku cuma belum kada icak kedengaran. Di bapak aku mah hiau cak, kamu kada tahu karena ikan bijak pas saya icak. Siapa kedengaran? Muhammad Muslim. Orang mana? Orang Irak. Kapan kesini? Malam tadi sekitar jam 11. Nah kada hantu lah.
bujur di kaum jam 11 subuh di Palestina. Oh, jangan kawan kaum ai jangan heran. Masjid kita ini masjid yang bersejarah. Ingatkah riwayat Nabi kita di waktu Isra dan dimiratkan Allah? Nabi kita diambil dari Mekah, dibawa ke Palestina. Dari Masjid Al-Aqsa ini dibawa ke atas langit sampai langit yang ketujuh. Kembali turun malam itu juga kembali ke Mekah. Dustakan kaum. Oh, benar juga ya. Hanya kaum sadar. Bebungi jam 5. Nah, aja kaum siapa nang bang? Suruh kaum, aku jaga kaum lawas sudah kada bang nih. Kulir jaga kaum beli Jumhar, sakitannya Pak Joko. Han kaum juga. Suruh nang kawanku jadi tahan asa gacar rakungan. Suruh sikong kada hakun, suruh sikong tunjul kada mau. Tegawil nu muslim. Nah, muslim nih kalau kita umpamakan. Rancak kita memakan pocok Jawa. Beilang ke rumah kawan, surungi kawan makanan lauk pojok Jawa, pakai data kajut makan. Sama muslim ini karena sering dilanggar tum, jadi imam di masjid, jadi bilal, jadi khatib, suruh azan kada apa-apa. Berdiri muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengarnya azan muslim. Dari Masjid Al-Aqsa keluar suaranya ke angkasa. Mengetuk hati orang-orang yang beriman. Kampar penduduk Palestina mendengar suara indah dan lembut. Nang kada suara ke masjid bukahan tu lakan. Jadam bini kemana menyubuh-nyubuh ni kada ada orang bakiuk boleh. Sangat nam bini laki mahir bakiuk han. Sangat turun bakiuk terus. Jangan laki kami ni gucik ke telinga. Kurang bang boleh. Harajin jin ini seumuran di suara masjid. Maghrib, isya, sekali subuh, nak tulak lah. Dendak kan lah, dendak lah jin ini. Aku jaka, aku tumanya mulai orang berulah masih gitu sampai ini disuruh tulak. Jadi tambuka aku hatiku, aku jin ini umpat juga nah. Udah lah jin laki mandi, sama aja jin ini sama gak ada mandi juga. Nah, tulakan. Kainer bermasak, tinggalkan hangit nasi. Asal berjamaah. Nar berhira, kainer berbesus, tulak salajur. Bebintingan, cawat di tangan. Ay, apa nih jurang? Kok nama tinggi berjamaah? Berbesus, kau jadi jalan, handir dalamnya banyak. Gampar manusia pada subuh itu luar biasa kaum. Nah, beli lihat. Rumah aja kaum. Jaka kain ini hari Jumat, nah. Nyata ada banyak duitnya. Hari Jumat dua sap ya kaum. Soal subuh berjajal orangnya. Selesai ikamah manusia penuh jajal masjid Palestina. Hiran kaum. Jumat ya kada suah hibak. Subuh kada bakal muatan. Masih di luar. Nah ada tangan. Ada yang jadi penuntun wara. Ada yang berisi misan di gana. Aku di laman masih gris ya. Ika mau nandal kasih ditangi. Emang kita langsung aja lagi. Biar orang naikkan ke masjid kita nah. Handak tahu di orangnya aja lagi kayaknya. Sambahyang sunat mangkat takbir manggarung dalam masjid. Bor. Sekali nantuha datang nah. Kok kada sanang kada dalam masjid sambahyang nih. Cop masuk makanya berdiri di tengah. Orang tak balik belukup kada kawa lagi. Orang berangkat ke kawa di tengahin berdiri usani sunatat arak antai ini adaan lillahi ta'ala Allah akbar talimpua tangan ke pangkat takbir ke belakang takwir kupiah orang gugur tapau tampar orang baulah ulai di dalam masjid. Aku jadi seumuran kada berjamaah lagi. Macam betamparan nih ya. Tampar orang je tangan kamu ha orang. Selesai sembahyang sunat ikamah. Kamat pula muslim. Sembahyang wajib. Batu tunjulan imam. Batu tunjul muslim. Luman diam.
Sholli fada syufirakataini mustaqbilal kiblati adaan imamalillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nanti Junan dibebulikan pulang. Sarakaat da bibinian di belakang le sekalinya begegewilan. Orang mana imamnya? Pososongnya. Babata sambayang. Ih, jangan saikong juga. An sebungulnya. Allahu Akbar, jurang belukup beritaan. Bisa bilang lu nama angkar ke dinding pulang. Jurang apa betal mah. Iya am, jangan saikong. An bungulnya juga. Kita berisa-berisan betal timbul pahur bawa kantor pulang. Kamu aja bawa kantor. Kenapa aja nda bawa ke dia kok? Kalau ku nih, ay tak ke dia kok gitu juga. Kita balik betal beritaan pulang. Han tak tahu sambahyangnya, kada tahu aturan betal sambahyang itu. Selesai sambahyangan, sebagian jamaah sudah beranjak pulang, sebagian berukuan. Eh kaum, takuni panam picak ti orang mana? Ini satu hikmah bagi kita dah. Ini contoh subuh manusia kada muat masjid. Kalau kau di hari-hari akan datang, takuni pang lain pada imam azan adalah kebiasaan lain lagi. Rakili kaum. Lem, ikam lem kebiasaan ikam lain pada azan imam adakah lagi di masyarakat? Ulun di Irak guru baca Quran. Eh, guru baca Quran? Kaya apa ikam melajari nak di pemerintah nenek? Nah, jam muslim. Pas suara tu datang di mata, kah di muntung kah? Binatang tak muntung kaum. Nah, jam muslim suara tu datang di muntung kah di mata kah? Betul juga ya, ya kaum. Hanyar kaum sadar. Aikam jika kamu sudah badan harap nak baca Quran nah bisa guru mengaji apa kamu makan nah kami hanya semingguan ni kematian guru mengaji baca Quran ni ni kakan-kakan di beritaan dia boleh beritaan dia lagi nak melajari nak kamu makan lah terserah aja muslim buka pulang mik pengumuman pengumuman seluruh keluarga Palestina saya umumkan Bung Soeharto pidato saya umumkan jika bahwasanya hari ini kita telah kedatangan guru besar dari Irak untuk memberikan suatu pelajaran Al-Quranul Karim. Barang siapa ingin belajar membaca Quran, silakan datang ke masjid saat ini dan sampai selanjut-lanjutnya. Bahar masing-masing. Manusia tak dengar guru besar baca Quran datang. Luar biasa pulang kedatangan ke masjid. Bibini lalaki tuha anom kakanak alim jable. Datangan ke masjid. Han pak di Arab turang kegiatan orang Quran. Bila tak dengar guru Quran datang. Manusia nang kada sibuk sedikit lapas. Aku malu ya kada jadi bari patanjang nah. Tuh rumah lagi ada. Aku kada jadi juga nah bahira nah. Kuariti hasar ini. Han di Arab. Ada di gunung kita ini lain. Bila tak dengar ST12 datang. Anak enam enam dikilik. Anak kau ini pang nak tujuh beliat ST12. ST12 tu nyaman betandiknya. Anak kau ini nak tujuh maniat. Padahal seorang nembungul banget. Dia tak dengar orang baca Quran di masjid belajaran. Kada kawa anak kau dibawa ke masjid pangamian. Ini adikin dong empat kali deh pak kami. Kan mancium lah tapi aku ni bawa jaringnya. Seorang nambah kami berdahulu. Anak diburukan. Manusia datangnya luar biasa. Takut ni orang kaum. Nama nak kaum gurunya? Nang guru besar dari Irak tu? Allah kaum ni kada berutak kah? Nang picak guru leh. Nama mata nang belajar. Di mana kaum dapat akal? Nah, jak kaum. Pas suara tu datang di muntung kah di mata kah? Kaum ni mencangkok nere juga. Nah, jurang darah nah. Kami jika kami kami tis dulu
bilinya dasar haram baca Quran, ayo kami belajar suruh li kaum maji a'udzu billahi minas mancuis asing picik ke kendaraan dia kok sakona miris kada tahu orang mengaji mancuis a'udzu billahi minas ranai namung guring nama nanang guring dengarkan nang guring narane selesai membaca beberapa ayat berabut sekalinya dasar nang belajar pai ulun guru belajar dahulu belajar imbah sujud amplok imbah belajar sujud amplok imbah belajar sujud amplok 2 jam melajari 2 karung da amplok amplok wara duitnya deda. Luar biasa nang belajar sampai waktu zuhur satup satup ya kaum kita sambung selesai zuhur kaum nama atur mulai duit banyak kini ya kaum ku buah buli ke rumah ini orang nek kaum patah makan juga kini aku ya kaum datang pulang nalamak bibinian aku kaumnya sekali lagi lagi nah ya kaum ikam ini aku tahu tamat demi cek Quran tahu ya udah aku cuma hendak tahu di panjang handapnya ya kaum mana panjang handapnya udah aku gin kaina imam maghrib katuk ke jendela aku tuh han kaum juga waktu selesai johor sampai asar belajaran pulang nah ya kaum satup satup esok kita sambung istirahat dahulu lem kam malam nu di aku jelah mun di masjid nih kam ngalih disambat di sini lain kan di masjid lain ada jin aprik kutani li kaum hantu kena kena jadi ji kok malam semalam tamparnya kok ini ya kaum tak gata pandang masyarakat dia pelawas sampai dah cuma lah ingatkan ya kaum dia kerja guringan melihat duit banyak kan kaum makal juga ya muslim terserah aja ah duit nih pang ya kaum sama anak kita RCT oke ya kaum kayaknya kaum nak sebelah menonton muslim sebelah nyahan duit sampai ke pondok melihat bini kaum sarik nah kaum bungulnya bertukar beras aku gawian bawa urutan aku nama nukar kaum bubun nampi cak ke pulang ngapa diandalkan si picak tuh tuh pacangan ujung beri makan iwara ke rumah nenek cari kalimbuai kada bisa bejual pulsa pulang mah bisa micik halah hungangnya kaum assalamualaikum ya kaum kada bisa salaman jenam bini sarik denam bini no behiringan baruku sarik melihat kaum bu nang picak teh andak li kaum duit anu menyadleh dan jarang banyu 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 sarik bemasak pang bemasak bemasak ah ya kaum pasalah aku nenek is aku kareta beri malam jumat is aku nih jumat jumat jenam ini bangumai terus anu lima lah dipahami sedikit lah biniku ini pada dasar bubulanan orangnya sabulan bungol sabulan gila dede enak warasnya ayo hak kita lima keluarannya pulang pada rumah nih duit nih pulang no kita banyaknya kita makan kasih put kah kita hendak tegana kalimbuain jari kan kaum mendengar nambiniti duit banyak ay duit ke kaum itu duit kami oleh yang dikut masih gitu aku kaum yang sayang ini kami hombok ya kaum kaum ini besar bila mau lihat duit oh man delunggar cawat nah sudah ya kamu kada berduit enam lapis warku banget aku kaum yang bersumpah tuh ikam ini hudan dahulu lo kadal aku bojap ya aku sarak mati pang on ya kaum lem di nihana tau di bini kau tak kena baik tuh tuh bulanan di pang tinggallah di rumah kaum pai muslim sekalinya habis isya datangan pulang belajaran rumah kaum tuh muatnya berenam aja maka bertiga dah kaum laki bini muslim sekong naik bertiga hibak di rumah naik bertiga turun bertiga 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 naik bertiga turun bertiga
naik bertiga turun, naik bertiga turun, naik bertiga turun, naik turun, naik turun, naik. Nah, jadi ulutan kanakan nuara. Jam 10 masih aja naik bertiga turun, naik satu satu jakom kami hendak naolok. Riwayatnya Muslim tinggal di wilayah Palestina menjadi di masa panutan masyarakat. Mahararat ambil diurang, bulik bamblok. Mahal tukang baca dua haul. Ada kematian, memandi mayat. Jadi imam kipayah, baca talqin. Umat kaum sukanya banget. Buat duit taruh sehari-hari Muslim ke rumah. Nah, aja kau mau tetabusan, pahaman aku demi ini kelakuannya. Banyak pahaman kaum tersandaan udah. Ha, syukurnya banget. Ini ja kaum aku nih mudahan Muslim nih salawasan. Napa gerang jurang kaum? Enggak deda aja Muslim nih kena busilah kematian. Siapa tuh yang mandi mayat? Ajurang kaum pak. Mun aku ja kaum jangan mandi mayat. Aku ja tapi mandi. Han kaum juga. Begitulah keadaan Muslim tinggal di rumah kaum. Di masyarakat ini begitu disayang Muslim. Jumat jadi khatib. Bila sanggup imam, kadang-kadang subuh disuruh kuliah. Tak kisah sesudah 6 bulan 6 karung duit. Alah bagun menyambat juga. Haja kaum iya am nenek. Duit banyak pondok hancur. Busialah nenek datang perampok. Duit ambilnya gulu tetaknya. Bujung seorang-orang nak mati. Iya, ini mempakal ini. Lem, duit nam banyak nih panggilan siapa kita? Ini Muslim milik kita bersama. Nah, aja kaum. Mungkin itu kita ulang ke rumah ini, mah. Ini apa ya, pondok ini hancuran dah. Akan-akan hari-hari naik. Itu semalam tuh, tadi yang syarat ya, lintuhur, limpak. Semalam akan-akan rabah, talinya pagat. Nah, aku semalam juta kapit, nah, yan masih, nah. Nah, beluang masih, pahar, nah, beluang, nah. Bapang ya Muslim, kita ulang ke rumah. Mungkin sukai ulun mendengar macam itu. Ulah kena rumah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya kali malam kada kuah guring kau. Girang pecah bulan rumah pulang. Kayak apa potongan yang bagus ini? Oh kena nang kaya di haji ijaya di binuang tu. Kena kau nak kurma di halaman juga. Wan kau bungulnya juga. Kini Jakom aku mulakan segana-gana kada bubuka 80 panjang 600. Pacang tak akat ke tanah urang tu tu. Kayaknya kaum dasar majin. Berapa puluh Jakom sadang jandila ni kini ni. Ya 300 lah Jakom. Han pacang 300 kamar tu tu. Sabuting kamar Jakom kini aku bola sabuting wisi. Gerunom gerunom. Kayaknya pokok 11 liwat dari. Jenam ini guring-guring lagi. Kok ada kuah goreng mau nikam mah ke gerunum. Kayak apa aja kaum kita bola rumah nih kena. Munyak nih Tuhan diatur. Kayaknya aja kaum aku nyaman nih kena. Bila udah imbah rumah kena aku nukar TV. Nukar digital. Kena aku TV ikan segana-gana. Kena aja kaum bola nukar kena 80N. Orang bejual aja kadada. Anin tuh nanda izin kaum. Saya kira kada talus aja kaum lawang. Nyaman maling kena aku manu. Seorang buah naik kayak apa juga? Sarik nambini kayaknya bawa mukul dua satu dari TV jenis sembet. Paculkan nambini cawat. Jungi keluar nak kaum TV nah. Lemang oleh bah ya kaum kada berwarna ya kaum. Papa ya kaum TV-nya hitam putih. Tak banyak hirang pada putihnya. Bama main nambini keluar. Indah harat kami mau ada. Pakai nato malam Jumat. Handaknya menyatil aja nambini. Akhirnya dasar terbangun rumah semewah mungkin. Berkat Al-Quranul Karim. Han pak. Jadi Quran-Quran ini pakai harat, keistimewannya harat.
Kalau orang tuh mau baca Quran, siapa aja kada mau syarik? Baca Quran. Duduk baca Quran di Espaldo. Kada ada harapan orang wani maranja. Coba kan ikam di ngebadom. Kada sudah 2 jam ragui renjah urang. Jadi kalau orang baca Quran tuh kada mau syarik duduk di pelatar orang baca Quran. Suruh orang naik. Coba behira di pelatar orang. Ngada kusukan orang kakapalan pan. Itulah berkat Al-Qur'anul Karim. Akhirnya muslim tengah malam mengerjakan sunat tahajud 2 rakaat. Selesai salat muslim berdoa, ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, hamba yang hina ini dan buta ini cukup bisa mendengar dan tidak pernah menikmati. Kabarnya ya Allah, engkau ciptakan dunia ini penuh dengan segala keindahan. Gunung-gunung tinggi menjulang ke angkasa. Laut luas terhampar menghijau. Sawah ladang menguning. Gadis murid behinul. Dede tuh lain. Tuh tambahan aja tuh lain. Dede tak urung 2 itu. Ya Allah, karena kau yang kuasa dan berkuasa, kemana lagi ya Allah ku hamba meminta? Kemana lagi ya Allah hamba memohon kecuali kau? Bukakan ya Allah mataku yang buta ini. Ku ingin melihat alam yang kau ciptakan. Alhamdulillah. Di saat muslim memusut muha seizin dengan kehendak Allah, mata terbelalak melihat. Melihat muslim udah. Nah sampai baji itu kada melihat warana. Nah aja muslim. Ya Allah, rumah kaum kenalnya. Pukimas kaya kaum di rumah kah? Hah, aja muslim. Aja muslim banyak kada habis belum. Melihat muslim dah. Cop nginum. Alhamdulillah, aruku di tangan kada pajah. Melihat de muslim. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Takajud bini kaum. Lamun di kaum bini kaum maling di rumah. Melacung di kalambu. Tapi tertinggal. Becawat kada bakutang pare. Beti lanjangan kaum bini kaum. Astagfirullahalazim. Tajun jo kaum, apaan tuh ja kaum? Sadar, astagfirullah ya nang ini. Malu papa aja jangan bini kada melihat jo muslim mun ikam ha melihat manhir aja udah lalu jo kamu nya melihat udah ai melihat li kaya usapannya kain usapannya ko makanya han jadi bibinian tuh milah handa goreng tuh perlu rapi pakaian siapa tahu mendadak pai kita urtak kajut tengah malam orang bekiau. Ni tengah malam hi orang assalamualaikum, jurang buka kalau bebintingan cawat di tangan. Waalaikumsalam, apaan tuh jurang? Anyar astagfirullah. Ada muat tangan menukup. Nah, nyurak bibinian. Malacong pai bini kaum bebulik pelonabher. Napa pulang ja kaum? Jawarku di mana aja nih? Ja kaum tak ada dia kok. Ingatakan seorang mandak di mana? Allah jadi ini kok kejar buah bental ikam di pang. Cocok ja kaum bental aku tiba meleman bu jaring. Gigir pulang kaum. Begitulah keadaan riwayat muslim. Berkat Al-Quranul Karim, kaum sudah umpar sugi, mata muslim sudah melihat sesudah siang menjadi pemuda gagah, tampan, berwibawa.
beilmu lagi. Perempuan mana nang kada sayang? Coba andainya kita di sini juga tampan, satriaib, toko genal, ilmu tinggi, bibinian mana nang kada katuju? Banyaknya wanita-wanita korban perasaan, walaupun muslim tidak melukai dengan pedang, tapi membuat wanita luka tanpa berdarah. Bila bertamuan muslim na musur ke dedek, langsung jecup ke muntung rokok, bulik ke rumah, kurilah kurban segala-galanya bila muslim bisa jadi suamiku. Siapa aja tuh nama lihat, melihat nambah lo timbul jemahayal. Kalau seandainya muslim jadi suamiku, seluruh tubuh dan jiwa ragaku akan kuserahkan untuknya. Apapun dia kehendaki kuberikan padanya. Kurila pipiku diciumnya, kurila bibirku dikecupnya, kurila payudaraku diremasnya, kurila aku dibuatnya begini. Bila melihat betang mahayal tu pambulik, ada juga nang belum hanyar sekali kena haid. Aku cakai muslim handak lawan aku nih. Ada juga nang ampe haid masih jem ajin. Aku jauh untungan tu pang kutahani. Cakai muslim tu mau jem mau bini kada kena tuhak nenek. Mati-matian kutahani. Sayang tu pangku banget, han. Sampai kanan Tuhan makin muslim. Muslim ni mai anti akan perempuan, akhirnya buat undang-undang. Siapa nang belajar mengaji? Bibinian lebih pada umur 12 tahun kada ku terima. Kalau lalakian dari bakal sampai umur tuha. Bibinian terbatas hingga 12 tahun ke atas prai kada lagi kulajari. Banyaklah para gadis kecewa karena inya harapan mengaji itu kadang-kadang mata kamuha Quran dititihnya kada alasan aja lagi. Jadi muslim ini untuk meninggalkan perbuatan untuk wanita andak undang-undang timbul bibinian di pikiran pulang. Ada na umur 20-an dah awak lama kanak behelus jerit nucus anak bapak ada umur anum. Hari datang, assalamualaikum. Salam, nak belajar baca Quran. Oh, yuha. Cuma aku bertakun dahulu. Ikam ini berapa umur? 9 tahun. Jum muslim dilihat potongan ini kadamun 9 lebih. Pada 15 aku paget ujusnya. Berak bagana hantu wara. Jum muslim. Bermacam cara. Para perempuan mencintai dengan jalan bermacam-macam. Akhirnya anti muslim lawan bibinian. Taraung di jalan, maliung jalan halaman. Taraung di halaman, basarusup jalan perumahan. Taraung di jembatan, tajun kandil. Anti. Kembali kita buka di wilayah Irak sejarah Nur Lailatul Qibtiyah. Qibtiyah ini rupanya sejak 6 bulan kehilangan muslim, 6 bulan juga menderita batin. Rupanya di waktu muslim tak mimpi sama lawan Qibtiyah pada memimpi. Pernah bertamuan di alam mimpi. Dari oleh sebab itulah Qibtiyah, sejak hilangnya muslim, hilanglah kegairahan hidup. Maka kita ni bila hilang kegairahan hidup, bibinian ni bapupur kulir. Rambut kada kau menyisir. Bagingcok kada mau, baju kada hendak nambah gusuk, babingking kada hendak lagi, kehilangan gairah. Umur nang akhirnya pai 20 tahun, nang kaya umur tang 200 tahun. Qibtiyah kehilangan gairah. Lambut rambut ni kaya bulu bibiri. Bagum-bagum parah. Tangana silawar imba dihirai puruk pulang. Kada bagairah lagi. Baju 6 bulan kulir napas. Ja umanya ikam ni nak kurang napa lagi? Ii, ja bapanya ikam kebutuhan napa aja nak kayak kami, kami unjuki aja kekurangan butuh nang apa lagi? Ii, ja umanya aku butuh sapi nang kadedak.
ikam nak kada hendak kasih lawar 505 ni hendak 500. 500 nak kada basa lawaran. Kada yang jawab. Makan, nginum, berokok, yoha. Tawari berokok mau. Akhirnya kiptiah di waktu malam, seakan-akan bermimpi pulang lawan muslim. Mata ke atas, terus menghayal jauh. Muslim, 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 rokok. Malacong omanya kiptia bapaknya, anak kita dirampok orang. Bila dibuka lawang kamar, kareng engsel. Dilihati kiptia nampak uriak tina belokopan dibantah. Payapakan baju mata ditilam guguran. Besah dah buah ranjang, dan banyak mata kiptia aja. Dilihati dibantah merapos bagi kapok tumbuhan. Rupanya tersiram air mata siang malam oleh kiptiah bagi kapok di bantal nang karing itu tumbuh. Di bantal guguling tumbuh kapoknya berbuah udah. Allah bapak gue menyambar juga. Allah ya Rasulullah, anak kita bapaknya kenapa anak kita? Oh kenapa anak kita? Anak kenapa anak kita? Mak, bah, ma ba ma ba ma umah bunganya ba munya ma kenapa anak nak kakak nak kenapa nih nak bulikan gak dah nan jurang dusta lah aja orang ada dusta kada bila anak nih bawa malu ada alasan hendak bulikan nak hendak bulikan nak. Seorang hendak linak. Ayo hagena mati ya tu jua. Kita lah bila boleh kita surak lah. Nyata mun bulik na. Takone kiptia. Ma. Pian bila kada kau mahdirakan muslim yang buta. Mungkin pian berakhir akan menemui kemana nak ikam? Han, ya bapaknya dusta lah. Nah, 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 motor lewat truk. Laluakan ding, bawa kap kapir. Sambutakan dengan lo bawa kap berapa kap barang ayah duit pecahnya? Sabi bagi ban sirap. Berapa kah? Iyalah, terima kasih. Mudahan sopir selamat sampai ke tujuan, amin. Mudahan disihatkan badan, amin. Mudahan dimurahkan rezeki, amin. Mudahan dipanjangkan palir, jangan panjangkan umur. Bata dulu doa, wara pada duitnya. Han, jabapanya omanya, ingatlah ikam. Manukuni kaum, ya ingatlah. Jika ikam sadar lalu kawinakan anak kita, ya kada sampai terjadi kejadian macam ini. Nir, sudah 6 bulan anak kita ini disuruh napanya kada mau sakulah ampi, gara-gara kada dinikahkan lawan. Ya jomanya aku sadar ya udah. Cainya ada muslimnya, jangan bila picak tuh kada berkepala kau kawinakan aja tuh. Karena orang soge banyak akal. Buat surat hampur seluruh Timur Tengah, Baghdad, Syam, Yaman, Kanan, Turki, hampur Mekah, Madinah, Palestina, Mesir, Iran, Irak kampungnya, Irak kurang digayam. Hehehe.
Dasar ada diri gayam tu irok. Nah, sampai pengumuman tersebar di wilayah tanah Arab, kenapa sesudah 6 bulan kemudian pengumuman sampai ke Palestina? Nah, ya juar berangkat. Ya, kakak anak jen, habilikan jen. Ini sudah mulai para film 17 ini, tahulah. Sampai ke Palestina, pengumuman tak andak di masjid. Di waktu muslim ke masjid, pengumuman tak andak. Karena mata sudah melihat. Astagfirullahaladzim. Baca. Barang siapa menemukan Muhammad muslim yang buta berasal dari Irak, suruh dia pulang ke Irak, maka akan dinikahkan dengan seorang perempuan Nur Lailatul Qibtiyah tanpa uang sepeser pun. Nah, rupanya Qibtiyah merasakan jua tentang keadaanku. Merana dia, tersiksa dia. Buka muslim ke rumah kai kaum ulun bulik lah ke Irak. Bungulnya aja kaum rumah ulahan ikam bungulai. Harta di ikam, duit ulahan ikam ditinggalkan ngapa ikam? Nah baca kaina. Nah apa aja kamu suruh aku membaca aku tika aja kada tamat sakulah. Sarik kaum. Unjuk nu nambini rabit kah ya nambini. Sama nambini juga kada bisa membaca. Besi misan tu jangan bini kada gaul. Kada gaul, ya seorang kada bisa membaca. Bacakan li muslim. Astagfirullahaladzim. Ikam lim betunangan kada Irak. Kada. Ini suatu hikmah kaya bagi kita. Napa gerang? Kalau ulun ceritakan panjang sejarahnya. Kisahkan, kisahkan. Nah, kami berukuan dengarkan. Nah, kisahkan. Nah. Kisahkan li muslim. Seandainya ulun nikah ya kada dihina lima mamanya Qibtiyah, barangkali mataku ni kada melihat dan kada mungkin ipian ni umpat jua sugi. Karena hinaan itulah jadi aku lari sampai ke sini, akhirnya pian sugi mataku melihat. Nah, jadi hendaknya kita pun begitu. Kalau kita ni dihina orang, dicaci orang, ulun satu permintaan, jangan sekali-kali membalas. Allah lebih mengetahui. Ada ni kada bila diucapi orang kaina sampiannya muduhun diranjang mutur membeles itu tuh ngarannya imba panglim kaya apa ikam pendapat ulun balas si surat malam ni ulun kirim kaya iya tuh 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 malam ambil sepucuk pena carik sehalai kertas, isap sepuntung rokok. Ditulis di atas awal Desember. Telah kubuat suratku untukmu seorang. Bila sampai surat ini di tanganmu, setelah kau baca tintah yang sedang menari di atas kertas putih ini, anggaplah aku yang berada di hadapanmu. Qibtiyah, bila juduh kita sampai, itu pun telah ketentuan dari Ilahi. Kita sebagai manusia cukup pandai merancana, Tuhan jualah yang menentukan segalanya. Wassalam dariku, Muhammad Muslim yang mencintaimu. Kirim ke Irak, 6 bulan dalam perjalanan surat. Ulun kisahkan 6 bulan imbah ngataman sih kada bulik ulun. Jadi paksa ulun ringkas kisah. Mun ulun mahadang 6 bulan ongot-ongot di rumah pembekal. Mangataman di sia urang. Sampai pai surat ka Irak disam apa didapat oleh mamanya dibaca dari muslim. Nah, Qibtiyah muslim datang pada suratnya. Melacung Qibtiyah sangkut di jendela. Kasusukaan mana muslimnya mak suratnya nak kayak ala ya Allah blak terduduk pulang
dengar suratnya cukup kamu untuk ngeruku. Baca dengan hati-hati. Ma, kenapa? Ma, kenapa? Ma, ubah bungunya anak. Nah, kenapa? Kita kejar muslim di Palestina, bu. Nak sabar dulu. Takkan lari nak kai gunung dikejar. Kalau jodoh ikam muslim ikam pastinya kada kawan lain mengambil laki. Ikam bala saja nak surat tentukan hari perkawinan. Kita tunggu hanya di Irak. Ringkaslah kisah berbalas surat akhirnya. Ditentukan hari perkawinan. Ya Allah, sepertiga kota Irak matar apa? Sepertiga kota Palestina matar guru besar baca Quran ka kota Irak. Nang gering asa kaciwa. Umaja ko kada kawa matar muslim na awak gering na. Mana mantri itu suntikakan ha dulu aku na. Aku mun kada tatar muslim asa kaciwa anakku tu enam nya malajari mangaji. Tak urang bini ku nahungang tu jua. Han mun bini hungang. Kayaknya na lumpuh umaja ko asa matarina tanduk lah aku bunga jurang. Jangan betandu ikam na lumpuh kami yang sanggup jua ke bejalan. Kini anak mati juga doa dikubur hidupakan ya Tuhan aku. Ku nama atar guru-guru besar ke Irak. Bunga juga. Kan kakak nanu anak mati juga anak minta matar aja. Sampailah pada saatnya pai. Hari ditentukan rombongan sudah sampai. Nikah jam 2. Jam 8 pangulu datang dah. Takutan lo kena lain nikahkan. Kehilangan nuara aja pangulu. Dua kali dia pangulu empat makan kada datang pengantin lakiannya. Pangulu ini buat saksi seorang ha pulang. Kalau warga di bawah pangulu berdua-dua orang handir suruh. Datangan pengantin masuk di pangulu. Untuk lengkapnya dalam pernikahan saya yang menunjuk saksi. Yang pertama ini, yang kedua itu. Ada nama membahas tujuh orang pangulu tuli. Nang penting sukses je pangulo. Sukses nang apa juga namun tuli apa takuni dahulu. Kau ayah lo je pangulo jadi saksi nikah hari ini. Ku je pangulo nyer saparo betanam ni. Nah jurang pangulo kaya apa? Takuni nang saya kong pulang. Takuni pulang. Kaya apa saksi nikah hari ini? Ku je kada tulak istri 12 ti. Nah jurang bungul lagi. Nang penting sukses je pangulo mulai je pangulo. Ranayan na lain. Kini saksi na nyorong talinga. Tegepit bibir pangulo lo saksi talinga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ana lakas jadi duit pangulo. Muslim, engkau aku nikahkan dengan seorang perempuan Lailatul Qibtiyah binti Haji Abdullah, wali bapaknya sendiri yang berwakil kepadaku, mas kawin. Seperangkap pakaian sholat satu Quran dibayar tunai. Diterima dengan baik ditakuni saksi. Kayak apa saksi? Tasarah aja saksi. Karena bermula lagi. Nah jurang bungulanya. Urang imbahan udah mulai. Ganti jadi kong tampar kah ya saksi. Pas tak baru mendengar amuk saksi. Selesai pernikahan, kita lihat malam berbulan madu yang beriman. Sesudah sholat isya, sembahyang sunat pae muslim, Qibtiyah dandan semaksimal mungkin. Nah nih, tuh buai dandanan nan jadi pahala jadi ulun. Bapopor jadi pahala, bagincuk jadi pahala. Pakaian baik bapar pun pulang jadi pahala. Itulah yang disebut rumah tangga solehah. Masuk kakak lambuk duduk na dahulu maungut. Kada mau berabah sebelum laki datang. Ada ni kada bila cup kakak lambuk batis na berangkatan ke tiang ranjang. Membuka laki kakak lambuk lihat memang geruhung gerunggang. Nah jenda laki sakayu pulang rambutan tapur rakit. Orang jangan berabah sebelum laki datang. Sudah laki masuk ke kalambu, lalu Qibtiyah membuka pakaian satu demi satu.
tinggallah dua kain lagi yang melekat di tubuh. Tangguhe. Napa? Tambat. Tinggal lagi dua kain yang melekat di tubuh. Tangguhe. Ayo napa nak? Nah, nyambat ni mau wara. Menawarkan diri laksana santapan. Bang, ku bangga mendapat suami semacam kau. Di malam yang penuh indah ini, seluruh jiwa ragaku, kasih sayangku, anggap saja makananmu. Cicipilah mana yang engkau sukai. Kurela kurban hanya untukmu. Maangkat tangan muslim memegang tubuhnya Kiptia sambil tersenyum. Sayang, pejamkan matamu, izinkanlah aku menciummu. Rasanya tidak ada suatu keindahan lebih daripada malam ini. Anggaplah kita jadikan sebuah ingatan bagi kita berdua. Dan jadikanlah sebuah sejarah pada saat ini. Antara kita berbulan madu menjadikan sebuah kata-kata yang lebih indah. Tiada seindah malam pertama. Maka disitulah judul cerita kisah. Tiada seindah malam pertama. Sampai kepada judul, itulah cerita kisah pada malam hari ini. Ulun atas nama pribadi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana terdapat kekurangan, kesalahan dan kehilafan, itu suatu kebodohan atas diri pribadi ulun sendiri. Bila mana nanti terdapat suatu kebenaran, itu adalah benar-benar ilham yang ulun terima dari Ilahi. Kita tutup pertemuan dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.